Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaufiruh Segala puji bagi Allah Azza wa jal Kita semuanya memuji kepadanya kita semuanya meminta kepertolongan kepadanya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita semuanya meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina dan juga dari keburukan-keburukan amalan kita. Mayyahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya barang siapa yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang sesat Maka tiada seorang pun yang mampu untuk memberikannya petunjuk Nasyadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Kita semuanya bersaksi bahawa tiada sesembahan yang berhak diibadai Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Tiada sekutu baginya Wan Shahdu Anna Muhammad dan abdohu Warasulu dan kita semuanya juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Beliau sebagai seorang hamba agar tidak dijadikan sebagai sekutu, agar tidak diibadai, agar tidak diangkat dimuliakan melebihi kedudukan beliau dan beliau disebut sebagai seorang rasul agar kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh beliau karena beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan selalu berselawat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berselawat dan bersalam kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau dan siapapun dari umatnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Para jemaah Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada-Nya. Karena banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan bisa berjamaah salat subuh di masjid yang mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda Man shalla al-isya'a fi jama'atin fakanna qama Nisfal al-lail Barang siapa yang salat isya' secara berjamaah maka baginya pahala salat setengah malam wa man al fajra fi jamaah fakanna qama al-laila kullah dan barang siapa yang salat subuh salat fajar secara berjamaah Maka baginya pahala salat semalam. Pahala yang sangat besar bagi bagi mereka yang menjalankan salat subuh secara berjamaah. Di dalam hadis ini para ulama memberikan sedikit catatan. Yang dimaksud dengan pahala salat semalam kalau kita melakukan salat subuh secara berjamaah. Maksudnya adalah apabila kita salat subuh secara berjamaah yang sebelumnya kita salat isya secara berjamaah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah apabila seseorang salat isya dan salat subuh secara berjamaah maka baginya pahala semalam suntuk pahala salat semalam suntuk ini diantara contoh bukti kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dan ini diantara contoh seringkali Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan Pahala amalan seorang hamba melebihi sepuluh kali. Kaedah umum dalam amal kebaikan, bahawa setiap amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? Sepuluh kali lipat. Menjaabil hasanati, falahu ashru amthaliha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Baginya pahala 10 kebaikan yang semisal dengannya. Ini kaidah umum. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipat. Akan tetapi di sana ada amalan-amalan yang Allah lipat gandakan melebihi sepuluh kali lipat. Di antaranya hadis ini. Salat Isya berapa menit misalnya? 10 menit tambah. 10 menit kali 10 berapa? 100 menit. Padahal setengah malam lebih dari waktu itu. Salat Subuh juga demikian. Salat Subuh 5 sampai 10 menit lah. Kalau kita kalikan 10 antara 50 sampai 100 menit. Padahal setengah malam melebihi melebihi waktu itu. Menunjukkan bahwa Allah melipat gandakan dalam amalan ini melebihi 10 kali kali lipat. Begitu pula hadis yang menjelaskan tentang fadilah orang yang bersegera berangkat ke sholat jum'ah. Orang yang bersegera berangkat ke masjid untuk sholat jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan barang siapa yang dia sok dan yang dia pergi menuju salat Jumat ah di waktu pagi kemudian dia tidak naik kendaraan dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang bersama kemudian dia mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya maka baginya pahala puasa satu tahun penuh dan puasa dan salat Salat malam satu tahun penuh Baginya pahala puasa satu tahun penuh Dan pahala salat malam satu tahun penuh Amalan yang sedikit Tapi mendatangkan pahala yang sangat banyak sekali Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan Aku tidak mengetahui Ada hadis yang menjelaskan fadilah yang besarnya melebihi fadilah amalan ini bisa dibayangkan. Ya, kita puasa satu tahun penuh, amalan yang sangat berat. Begitu pula sholat malam selama setahun penuh, tapi hal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Dan lebih dahsyatnya, amalan itu diberikan oleh Allah pada setiap langkahnya. Setiap langkahnya mendapatkan amalan itu. Mendapatkan pahala amalan tersebut. Padahal orang yang ke masjid dengan berjalan tentunya akan melangkah dengan langkah yang banyak. Inilah bentuk ya bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha maha pemurah. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita pada kajian kali ini adalah tentang Solat ya Solat adalah ibadah yang sangat istimewa Karena keistimewaan solat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mensyariatkan solat ini Menggunakan cara yang istimewa Cara yang lain daripada yang lain ketika Allah mensyariatkan zakat Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ketika Allah mensyariatkan puasa Allah menurunkan wahyu ya Begitu pula ketika mensyariatkan haji. Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mensyariatkan salat caranya lain. Allah istimewakan salat ini. Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah. Kemudian Allah mensyariatkan syariat salat tidak cukup Allah menurunkan syariat salat kepada Nabi Muhammad berupa wahyu tapi Allah menghendaki agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadanya untuk diberikan perintah salat ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya kita juga memperhatikan atau memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sholat ini, karena ibadah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah inilah yang diwajibkan yang paling banyak berulang-ulang setiap harinya. Ibadah puasa setahun hanya sebulan yang diwajibkan. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya puasa nazar itu diwajibkan oleh orangnya sendiri yang bernazar, tapi ibadah puasa, ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah secara asal, adalah sekali dalam setahun, yaitu sebulan ketika bulan Ramadan. Begitu pula haji, bahkan haji ini hanya satu kali dalam umur kita bagi orang yang mampu. Zakat juga demikian, tidak berulang-ulang seperti banyaknya berulang-ulangnya sholat. Hanya sekali dalam setahun di sana ada syarat haul, ketika harta tersebut sampai pada jangka waktu setahun. Adapun sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ibadah ini daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya, Allah menginginkan ibadah sholat tersebut berapa kali? Lima kali dalam sehari. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat cinta kepada ibadah ini. Allah ingin agar ibadah ini dilakukan berkali-kali. Ini menunjukkan keistimewaan ibadah sholat keistimewaan yang lainnya ibadah solat adalah rukun Islam yang ke kedua. Setelah seseorang masuk Islam dengan syahadatnya, maka setelah itu yang Allah tentukan urutannya setelah itu adalah ibadah ibadah solat. Ini menunjukkan bahwa ibadah solat sangat penting dalam Islam. Oleh karenanya ibadah salat menjadi dasar syariat Islam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam dibangun di atas lima pilar. Yang pertama adalah syahadatain bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Pilar yang kedua adalah pilar salat. Urutan ini bermakna. Kenapa Rasulullah mengurutkan setelah syahadat salat? Karena itu yang lebih penting. Salat tanpa syahadat tidak akan sah oleh karenanya syahadat didahulukan. Setelah syahadat ini yang paling penting adalah adalah sholat Kemudian setelah itu zakat. Wa ita iz zakah. Kemudian setelah itu wa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan dan setelah itu wa hajjil bait. Berhaji ke Baitullah. Al-Haram, kalau ada yang mengatakan di sini kan tidak ada kata-kata summa -kata kemudian kenapa kita pahami dengan urutan di dalam bahasa Arab? Kata-kata "wawu", "wawu" artinya adalah "dan", ya, bukan "wawu" dalam bahasa Indonesia. "Wawu" dalam bahasa Arab artinya "dan", dan menurut ulama bahasa kata-kata dan ini atau wau wow ini hanya menunjukkan faedah mengumpulkan dua hal. Tidak menunjukkan faedah tartib atau urutan. Ketika ketika kita mengatakan ja Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amr. Itu tidak menunjukkan bahwa Zaid datang lebih dahulu sebelum Amr juga tidak menunjukkan bahwa Amr datang lebih terakhir daripada Zaid karena kata-katanya wow berbeda dengan kata-kata jika kata-katanya thumma ja'a Zaidun thumma Amrun misalnya Zaid datang kemudian Amr datang maka ini menunjukkan urutan di dalam hadis ini kata-katanya wow semua syahadatilla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis solah wa zakah tidak mengatakan thumma iqamis solah thumma itaiz zakah kenapa kita maknai dengan urutan dan para ulama juga memahami hadis-hadis ini dengan pemahaman seperti ini bahwa ini menunjukkan bahwa urutan ini punya makna karena ada kaidah di dalam memahami nas-nas syariat ya bahwa pada asalnya pada asalnya urutan tersebut mempunyai makna walaupun penghubungnya kata penghubungnya adalah dan atau wow di dalam nas-nas syariat urutan mempunyai makna ketika Allah mengurutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurutkan sesuatu yang berbeda maka pada asalnya itu bisa dipahami dengan makna urutan kecuali ada dalil lain dan ini bisa dicontohkan dalam banyak nas misalnya masalah ayat wudhu Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan antara amalan yang satu dengan amalan wudhu yang lainnya dengan kata-kata wow saja dengan kata wow saja Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin atau hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq Dan kata-katanya dan di sini. Bukan kemudian. Dan basuhlah Tangan-tangan kalian hingga siku kalian. Umsahu ini juga dan lagi. Kemudian usaplah biru usikum sebagian dari kepala-kepala kalian. Wa arjulakum dan basuhlah kaki kalian. Kata-katanya apa? Dan di sini. Wow, bukan kemudian. Dan kita semuanya sepakat bahwa wudhu harus tertib, harus secara berurutan. Kita tidak boleh wudhu membasuh tangan dulu sebelum sebelum wajah atau mengusap kepala dulu sebelum membasuh tangan dan begitu seterusnya. Intinya dalam memahami nas syariat kalau syariat mengurutkan sesuatu, pada asalnya urutan tersebut mempunyai makna bahwa memang urutannya demikian, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa urutan tersebut tidak dimaksudkan. Bahwa urutan tersebut tidak dimaksudkan oleh oleh syariat. Para jemaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa salat Dijadikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di urutan kedua, ketika beliau menjelaskan tentang rukun Islam ini menunjukkan bahwa solat lebih utama, lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah yang disebutkan oleh beliau setelah solat, di antara keistimewaan solat. Salat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian pembeda Antara kami, antara kita dengan mereka, orang-orang kafir adalah ibadah sholat. Maka, barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ini adalah ancaman, ini adalah celaan. Dari syariat Islam, ketika kita mendengar kata-kata "barang siapa" yang meninggalkan solat ini, maka dia telah kafir. Kita akan takut untuk meninggalkan solat ini. Meninggalkan solat bisa dibedakan, bisa dipilah-pilah karena keadaan orangnya. Hal ini untuk menjawab apakah setiap orang yang meninggalkan sholat adalah kafir? Para ulama sejak dahulu berbeda pendapat dalam masalah ini. Hadisnya jelas, siapapun yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ada yang mengatakan kafir di sini adalah kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada yang mengatakan bahwa kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Bahwa kafir di sini adalah kemaksiatan yang sangat besar tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam apabila syaratnya apabila dia tidak mengingkari kewajiban sholat Apabila seseorang misalnya Dia tahu dan dia sadar Dia mengakui bahwa sholat wajib Tapi hawa nafsunya menggoda dia Sehingga dia malas-malasan dalam melakukan sholat Sholatnya bolong-bolong Sebagian ulama mengatakan dia kafir namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak kafir dengan dengan makna tidak keluar dari dari Islam. Kafir iya kafir tapi kufrun duna kufr. Tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Apa yang menguatkan pendapat ini? Yang menguatkan pendapat ini adalah hadis lain yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin alal ibad ada lima salat yang Allah wajibkan kepada seluruh hambanya Seluruh hambanya orang-orang kafir wajib sholat tidak? Hah? Tidak? Ada jawaban lain? ada wajib berarti ada khilafin semua kata-kata hadisnya alal ibadi semua hamba Allah diwajibkan sholat baik kaum muslimin maupun orang-orang kafirin pertanyaannya kenapa orang kafir kalau sholat tidak sah Kenapa diwajibkan juga kepada mereka Padahal kalau mereka sholat Sholatnya tidak Tidak sah Karena diantara Syarat Sahnya sholat dia harus menjadi kaum Muslimin Tapi itu tidak menggugurkan Kewajiban mereka untuk sholat Makanya Ketika orang-orang di neraka ditanyakan kepada mereka kenapa kalian di sini mereka menjawab qalu lam nakuminal musallin mereka menjawab kami dahulu tidak salat dan ini umum seluruh penduduk neraka berkata demikian baik orang kafir maupun orang muslim Orang Muslim yang, misalnya, bolong-bolong solatnya, oleh karenanya para ulama, banyak dari para ulama yang mengatakan bahwa syariat Islam ini diwajibkan semuanya kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perintah Allah yang pertama di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum wahai manusia wahai seluruh umat manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahai kaum muslimin sehingga ayat ini mencakup seluruh umat manusia, baik orang kafir maupun orang Muslim, baik orang Muslim maupun orang kafir. Dari ayat ini, para ulama memberikan kesimpulan bahwa syariat Islam itu adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia, dan mereka akan disiksa karena mereka meninggalkan bagian-bagian dari syariat Islam. Disiksa karena meninggalkan sholatnya, disiksa karena meninggalkan zakatnya, disiksa karena mereka tidak haji. Makanya Islam ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ada lima salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن الجنة Barang siapa yang menjaga lima solat tersebut Dia tidak meninggalkan atau menyepelekan lima solat tersebut sama sekali Maka Allah akan menjaminnya untuk masuk surga وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ <عَد> Barang siapa yang tidak mengerjakan lima solat ini Maka Allah tidak memberikan jaminan kepadanya Jaminan masuk surga In sya'a Kalau Allah menghendaki Allah akan mengazab orang ini orang yang meninggalkan salat lima waktunya wa ada khalaful jannah dan apabila Allah menghendaki Allah akan memasukkan dia ke dalam surga siapa orang yang tadinya meninggalkan salat apabila Allah menghendaki Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak kafir. Karena tidak ada seorang pun yang kafir yang masuk surga. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat. Tapi karena dia malas-malasan. Atau karena dia tidak perhatian dengan sholatnya. Tapi dia tetap mengakui bahwa sholat itu wajib. Dia meninggalkan juga dosa Dosa besar Maka orang yang seperti ini tidak Sampai pada derajat Kekufuran Tetap masuk ke dalam hadith kafar Barang siapa yang meninggalkannya kufur Tapi kufurnya adalah Kufrun duna kufur Dia Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan maksiat yang sangat Sangat besar keistimewaan solat yang berikutnya. Solat menjadi amalan yang akan dihisab pertama kali dari amalan seorang hamba di akhirat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, Inna awwala Ma, bihi, ma min Amalan seorang hamba Yang nantinya akan dihisap Yang pertama kali adalah solatnya Solat adalah amalan yang pertama kali Akan dihisap di hari kiamat dan sholat akan menjadi penentu Apakah amalan yang lainnya baik atau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa saluhat faqad aflaha wa anjah Apabila salatnya baik maka orang tersebut akan selamat orang tersebut akan beruntung apabila salatnya buruk bisa makna buruk ini bisa bermacam-macam ya makna buruk ini bisa dia bolong-bolong salatnya kadang salat kadang tidak banyak salat yang dia tinggalkan buruk bisa berarti dia salat tapi tidak melakukan syarat rukunnya misalnya tidak wudhu kemudian dia sholat atau wudhunya tidak sah kemudian dia sholat sehingga sholatnya tidak sah juga karena sholat yang sah harus dengan wudhu yang yang sah misalnya lagi dia tidak tomak nina di dalam sholatnya, sholatnya cepat Sampai tomak ninahnya hilang Maka ini juga Rusak sholatnya Fa in fasadat Wa in fasadat Faqad khaba wa khasir Apabila sholatnya buruk Maka dia Telah rugi

di suatu keadaan, dia terlalu cepat sholatnya, tapi di keadaan-keadaan yang lain, dia sholatnya baik. <tuh> misalnya, <tuh> kadang dia sholat, kadang tidak. Misalnya, kadang dia jamaah, kadang tidak. Kalau jamaah, imamnya tidak cepat. Misalnya, sehingga ketika dia jamaah, sholatnya baik ketika dia sholat di rumah sholatnya cepat sampai rukunnya ada yang hilang tomak ninahnya hilang atau sebaliknya atau sebaliknya ada imam yang terlalu cepat sehingga orang ini ketika bermakmum dengannya tomak ninahnya juga hilang ada imam-imam yang seperti ini maka kalau kita melihat ada seorang imam ya yang dia tidak menjaga tomak ninahnya, dia sholatnya cepat, dengan dalih lebih cepat lebih baik. Maka kita harus tinggalkan. Kita harus tinggalkan imam tersebut. Karena itu membahayakan sholat kita. Sholat kita menjadi tidak sah. Kalau kita sebelumnya tidak tahu misalnya, kita singgah ke suatu masjid Kita sudah masuk bersama imam tersebut Tiba-tiba imamnya seperti itu Misalnya setelah ruko Iktidal langsung sujud Jadi iktidalnya nggak tomak ninah misalnya Kita harus Mufarakah Kita harus niat untuk berpisah Dengan imam itu Berpisah dengan Imam tersebut sehingga sholat kita sholat sendiri. Kalau dikhawatirkan akan membuat kegaduhan ketika kita bergerak sendiri, maka dikurangi efek buruk ini dengan bergerak bersama imam, tapi kita tetap menjaga tomak nilah kita kita mufarakah kita sudah pisah tapi apakah kita sholat sendiri kalau sholat sendiri mungkin akan membuat kegaduhan apabila di apalagi di e, lingkungan yang belum tahu masalah ini maka apa yang kita lakukan kita mengikuti imam kalau dia tomak ninah misalnya cepatnya ketika iktidal saja maka kita ketika iktidal agak terakhir kita mengikuti imam ketika tidak sujudnya kita akhirkan, kita undur sedikit sampai kita mendapatkan tomat ninah kita, kemudian kita sujud. Yang menjadi masalah kalau imam cepat dalam seluruh gerakannya, maka tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, kita mufarakah, kita batalkan sholat saja. Kalau kita takut dengan sholat sendiri, gerakan sendiri akan membuat kegaduhan kita, misalnya. Kita batalkan sholat, kemudian kita misalnya ke toilet lah dengan alasan ke toilet atau kita memegang hidung kita menampakkan bahwa mungkin apa mimisan atau lain atau alasan-alasan yang yang lainnya. Intinya kita harus meninggalkan imam tersebut karena ini akan membahayakan sahnya sholat kita. Kalau seorang hamba nanti di akhirat, solatnya ada yang kurang-kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, "Lihatlah, apakah dia punya solat sunnah ataukah tidak? Kalau dia punya solat sunnah, solat sunnah ini bisa mengganti solat-solat wajib. Ini pentingnya solat sunnah." Sebagai apa ya, serp sebagai pengganti solat-solat wajib kita yang mungkin ada yang yang kurang. Kemudian setelah itu ketika solatnya sudah dihisap, baru amalan-amalan yang yang lainnya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan solat di dalam Islam. Solat wajib lima waktu ini merupakan ibadah yang sangat istimewa. Semua ibadah yang lainnya akan Dihisap setelah sholat ini, kalau sholatnya sudah tidak benar, maka itu tanda kecelakaan bagi seseorang. Yang lainnya tidak akan di, dilihat. Keistimewaan yang kelima, ibadah sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman hafizu ala salawat jagalah semua salat jagalah semua salat dan ini juga dalam semua keadaan makanya salat ini diwajibkan baik kita mukim atau kita sedang safar sedang bepergian. Sholat harus sholat. Ketika sehat ataupun sakit, sholat harus sholat. Bisa berdiri ataupun tidak bisa berdiri. Bisa dengan duduk, bahkan tidur bisa. Kalau dia tidak mampu untuk duduk. Sholat harus tetap sholat. Bahkan kalau seseorang sampai pada keadaan tidak bisa berwudu. Kalau misalnya ada orang yang dipenjara. Dia tidak bisa wudu. Tidak bisa bersuci. Kencingnya misalnya di situ, penjara ini penjara yang sangat misalnya sangat uh, uh, ketat. Misalnya dia dituduh dengan tuduhan yang sangat berat sehingga siksaannya di penjara tersebut sangat berat tidak boleh keluar misalnya walaupun untuk kencing walaupun untuk buang air misalnya sehingga dia tidak, tidak bisa wudhu, dia juga tidak bisa membersihkan dirinya dengan baik salat wajib solat. dia salat dalam keadaan apa adanya Memang kemampuannya seperti itu, tapi tetap tidak boleh meninggalkan solatnya. Inilah keistimewaan syariat Islam, berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya. Misalnya, haji tidak mampu, tidak wajib haji. Zakat juga demikian, apabila tidak mampu, tidak punya harta, maka tidak wajib zakat. Keadaan-keadaan tertentu. Puasa juga demikian Orang yang sudah lanjut usia Dia tidak mampu lagi untuk berpuasa Tidak ada harapan lagi untuk mampu berpuasa Misalnya orang yang sekarang Kena Naudzubillah ya Kena penyakit misalnya Kencing manis Yang sudah sangat akut misalnya Kalau dia Puasa Keadaannya akan drop, membahayakan jiwanya, misalnya, dan hal tersebut sulit untuk diobati hingga dia meninggal. Maka, orang yang cepat seperti ini kewajiban puasanya gugur, tapi sholat dia harus sholat. Kemudian, keistimewaan berikutnya: sholat memiliki kelezatan yang luar biasa. Tapi keistimewaan ini hanya bisa dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang bersih hatinya. Orang yang hatinya sehat, dia akan bisa merasakan kenikmatan solat karena memang sebenarnya solat ini nikmat. Kalau ada seorang yang tidak bisa merasakan lezatnya solat, maka dia harus menuduh hatinya bahwa hatinya berarti sedang sakit. Sebagaimana makanan. Ketika ada makanan yang enak, ternyata ketika kita memakannya tidak merasakan kelezatan, itu berarti badan kita sedang sakit. Sholat juga demikian. Ketika sholat ini tidak bisa kita rasakan lezatnya maka itu menunjukkan bahwa hati kita sedang sakit kita harus memperbaiki hati kita kita harus membersihkannya kita harus menyehatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda wa ju'ilat qurratu 'aini fi kebahagiaanku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Rasulullah hatinya menjadi sangat bahagia. Ini menunjukkan bahwa salat mempunyai kelezatan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sehingga beliau menjadi sangat bahagia. Salat juga merupakan ibadah yang bisa menjadi pelipur lara. Ini keistimewaan berikutnya. Salat bisa menjadi perlipur lara hati, menghibur hati. Salat bisa menjadi solusi bagi seseorang atau memudahkan seseorang untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun wahai Muhammad kami Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu bahwa dadamu menjadi sempit karena mendengar apa yang mereka katakan tentangmu jadi Rasulullah digunjing oleh musuh-musuh dakwahnya dikatakan tukang sihir lah dikatakan gila dikatakan pendusta, dijelek-jelekan oleh musuh dakwah beliau. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan-perkataan tersebut padahal itu tidak ada pada diri beliau, hati beliau menjadi sempit. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Ketika hatimu seperti itu, maka bertasbihlah dengan memuji Robmu, kum minas sajidin dan jadilah engkau orang-orang yang sujud. Diperintahkan untuk sholat, sujud bukan berarti langsung sujud ya, tapi sujud dikatakan eh, sujudlah. Ini perintah untuk sujud Maksudnya adalah perintah untuk sholat Kenapa? Karena amalan sholat yang paling terlihat adalah sujud Dan disitulah seorang hamba benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika itulah seorang hamba paling dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya ketika hati kita sempit Ketika hati kita sedih Ketika kita gundah Sholatlah Sholatlah menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah diperintah seperti ini Dan beliau melakukannya Dalam sebuah hadis Dikatakan Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza hazabahu amrun sallam Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada masalah yang menimpa beliau, yang menjadikan pikiran beliau memikirkan masalah tersebut menjadi sedih, maka beliau sholat. Beliau melakukan sholat, bukan curhat jadi misalnya di medsos, tapi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaannya dan mengatakan bahwa engkau lebih tahu keadaanku ya Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan fastai wastainu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Karena dengan sholat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak jalan keluar pada masalah yang yang kita hadapi. Ini kajiannya sampai jam berapa ini? Jam 6. 6? 6. Mau oh, ada tambahan 30 menit. Di antara sisi yang indah ya dari sholat. Dan ini sisi sangat menarik. Masih sedikit orang yang melihat sisi ini. Bahwa sholat mengandung pelajaran yang sangat banyak bagi kita. Kalau kita renungi solat, maka akan kita dapatkan banyak pelajaran. Misalnya, tentang tauhid, solat mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita solat, maka kita harus meniatkan solat itu untuk Allah saja. Tidak boleh kita sholat karena ingin dipuji orang lain. Nantinya jadi, jadi ria. Ria adalah syirik, syirik asgar. Dosa besar itu ria. Karena termasuk dalam kesyirikan, walaupun syirik yang kecil, tapi dosa syirik adalah dosa besar. Ini tauhid. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Fatihah kita berikrar iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ikrar tauhid. Ketika tasyahud kita juga berikrar asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah mengajarkan kepada kita tauhid salat ini kalau kita renungkan dan kita fahami bacaan-bacaan tersebut apakah orang yang demikian akan terjatuh ke dalam kesyirikan Apakah orang yang demikian akan menyepelekan tentang tauhid? Tentunya tidak. Allah mengingatkan kita terus di dalam solat kita agar kita hanya beribadah kepadanya. Di antara sisi yang bisa diambil pelajaran dari solat ini adalah bahwa kita ibadah itu harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita tidak boleh mereka-reka sholat kita Misalnya ketika kita takbir Kita ganti dengan Misalnya Allahu Akbarnya kita ganti dengan Allahu A'zam misalnya Apa perbedaan Allahu A'zam dengan Allahu Akbar artinya Allahu A'zam Allah yang maha agung Allah yang paling agung Allahu Akbar Allah yang paling besar Apa bedanya Mungkin Tidak ada yang bisa membedakan dan anak sendiri juga nggak bisa membedakan, sama kan? Allah maha agung, Allah maha besar. Boleh nggak kita ganti? Tidak boleh. Misalnya ada orang yang mengatakan, ah saya nggak mau baca al-fatihah lah, terlalu terlalu uh, singkat. Anak mau ganti dengan surat al-baqarah saja, dua juz setengah. Boleh tidak? Tidak boleh Karena sholat mengajarkan kita untuk ittiba Mengikuti Nabi S.A.W Alaihi Wasallam dalam ibadah Misalnya ada orang yang mengatakan Ana kalau subuh Itu badan kuat karena sudah istirahat semalam Subuh mau tak ganti menjadi Empat rekaat misalnya Karena saya sedang semangat-semangatnya untuk ibadah Badan juga sedang segar-segarnya boleh demikian? Tidak boleh padahal empat rakaat jauh lebih lebih banyak yang dibaca, lebih banyak yang eh, yang dilakukan. Waktunya juga semakin panjang. Walaupun semuanya masyru' ya, tapi kalau rangkaian tersebut tidak di tuntunkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam, maka tidak boleh kita melakukannya. Salat mengajarkan kita demikian, dalam ibadah kita benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sujud, sujud kan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya harusnya membaca Al-Qur'an yang banyak di sana. Saya dekat membaca Al-Qur'an berarti seakan-akan saya berbicara dengan Allah. Seperti ini kan masuk logis, masuk akal. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud Ada hadis khusus yang melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud Ini menunjukkan kepada kita semuanya ya bahwa Sholat kita ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah kita. Dalam masalah dunia kita bebas berinovasi. Kita bebas untuk memilih mana yang lebih baik, lebih maslahat bagi kita. Kita lakukan dalam masalah dunia, tidak perlu mencari aturan tertentu dalam masalah dunia. Yang penting, dia mendatangkan masalah yang lebih besar. Maka itu, kita lakukan kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Dalam masalah ibadah, kalau kita ingin melakukan sesuatu, harus ada dalil yang membolehkan boleh nggak ini dianjurkan nggak amalan ini ketika ada dalilnya maka baru boleh kita melangkah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu bersabda ya dalam hadis yang sangat masyhur menamil amalan laisa alaihi amruna Barang siapa yang melakukan amalan ya, maksudnya amalan di sini adalah amalan ibadah yang berhubungan dengan syariat. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melakukan suatu amalan ibadah tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita sudah mengeluarkan banyak tenaga, banyak waktu. Tapi ternyata tidak ada hasilnya tidak ada pahalanya. Allah tidak rela dengan amalan tersebut. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pua, dari apa? syariat salat ini adalah Syariat salat ini memberitahukan kepada kita tentang pentingnya berdoa. Doa sangat penting bagi seorang hamba. Makanya di dalam salat ini semua gerakan di semua gerakan atau di hampir semua gerakan solat ada syariat doanya, ada permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ketika masuk solat, di sana ada doa iftitah berdoa Allahumma ba'id baini ya Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan kesalahanku kama ba'at al mashriq wal sebagaimana engkau jauhkan antara ufuk barat dengan ufuk timur arah barat dengan arah arah timur doa kemudian membaca al fatihah di setiap rakaat al fatihah intinya juga berdoa ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kami jalan yang yang lurus ketika ruku ada doa tidak ada syariat doa tidak ketika ruku? Ada ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di antara yang dibaca oleh Nabi SAW alaihi wasallam adalah bacaan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma wufirli. Intinya berdoa agar Allah mengampuni kita. Kemudian ketika iktidal, Ada kunud di sebagian solat, seperti solat witir. Disyariatkan untuk kunud ketika i'tidal. Ketika sujud juga ada doa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdikallahumma wafirli. Meminta untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika duduk di antara dua sujud, doa tidak? Doanya apa? Wabiufirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni. Sampai akhir ya, ini doa semua. Ketika tasyahud, juga demikian ada doanya. Bahkan di akhir tasyahud, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa karena di waktu itulah doa yang mustajab. Di waktu itulah doa menjadi mustajab, ya sebelum salam kita memperbanyak doa. Makanya, sebagai seorang imam juga dianjurkan untuk memberikan kesempatan untuk makmumnya agar berdoa sebelum salam memperbanyak doa dari awal sampai akhir ada porsi yang sangat besar untuk berdoa di dalam sholat kita padahal sholat tersebut diulang-ulang sampai lima kali dalam dalam sehari bahkan kalau orangnya sholat sunnah banyak maka pengulangannya menjadi semakin banyak dan di situ dia berdoa terus ini menunjukkan bahwa doa sangat penting bagi bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa kita ambil dari salat kita dan ini pelajaran yang sangat penting juga bahwa salat mendorong kita untuk bersatu. Sebagai kaum muslimin, kita diperintahkan bersatu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. pegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai syariat salat ini mengajarkan kita untuk bersatu juga misalnya ada syariat salat jamaah kita disyariatkan untuk berkumpul bersatu dalam sebuah tempat ketika kita berkumpul dalam sebuah tempat maka kaum muslimin akan menjadi Menjadi rekat hubungannya, menjadi baik, menjadi kuat. Kalau ingin melakukan sesuatu dengan cara bersama-sama, maka akan mudah. Di sana ada sholat Jumat, kumpulannya lebih banyak. Kaum Muslimin dikumpulkan dalam sebuah perkumpulan yang lebih besar, makanya tidak setiap masjid bisa didirikan <tuh> sholat Jumat ah di dalamnya. Di sana ada sholat Aid. Perkumpulan yang lebih besar lagi ini menunjukkan bahwa sholat mengajak kita untuk bersatu. Makanya, sampai ketika bersof saja, itu ada perintah untuk meluruskan, dan lurusnya sof ini, kalau tidak ada persatuan, kalau tidak ada kesatuan hati, akan susah. Makanya, ada beberapa masjid yang ketika hatinya tidak satu itu softnya juga tidak mau satu saya sering lihat hal seperti itu terutama di masjid Nabawi ya masjid Nabawi mengumpulkan banyak banyak kelompok kaum muslimin anak sendiri sering melihat orang-orang syiah itu kalau bersof memang tidak semuanya demikian tapi saya melihat sering kali mereka tidak mau satu baris dengan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sofnya agak ke depan lah, agak ke belakang lah. Disuruh urut itu enggak mau. Ketika bersof kita juga diperintahkan untuk merapatkan. Ini juga mendekatkan. Intinya solat mengajarkan, mengajak kepada kaum muslimin agar mereka bisa bersatu. Dan tentunya persatuan tersebut harus dibangun di atas kebenaran, di atas di atas sesuatu yang yang hak. Salat memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang saleh. Karena di dalam salat kita selalu membaca assalamu alaina wa ala as -salihin. Keselamatan atas kami. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salih antum bayangkan kalau antum menjadi orang yang salih berapa orang yang mendoakan antum berapa orang bermiliar-miliar orang mendoakan mendoakan antum ketika antum menjadi orang yang Salih. Maka jadilah orang-orang yang salih Agar didoakan oleh seluruh kaum muslimin Yang melakukan melakukan sholat dan di setiap sholatnya doa yang sangat luar biasa mereka mendoakan orang-orang yang soleh dengan doa keselamatan dan keselamatan di sini umum baik di dunia maupun maupun di akhirat sholat mengajarkan kita juga untuk memilih pemimpin yang baik makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu bersabda ya ummukum aqra'ukum li kitabillah yang berhak menjadi imam kalian pemimpin dalam salat adalah yang paling baik bacaannya paling baik bacaan Al-Qur'annya itu yang paling berhak menjadi imam di tengah-tengah kalian ini mengajarkan kepada kita agar kita ketika memilih pemimpin walaupun tidak di salat ya apalagi pemimpin negara pilih pemimpin yang yang paling baik dari yang ada kalau buruk semuanya yang paling keburukannya yang paling ringan dipilih sebagai pemimpin salat mengajarkan kita juga untuk taat kepada pemimpin kita makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna ju'ilal imamu liyuktabbi Sesungguhnya, imam dijadikan sebagai imam agar diikuti, agar diikuti di dalam solat saja. Kita wajib mengikuti pemimpin kita, apalagi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kaum muslimin yang lebih besar. Solat mengajak kita untuk selalu mengingat bahwa Allah Maha Besar dari apapun. Kata-kata itu selalu kita ulang-ulang dalam gerakan kita. Kita membuka sholat dengan bacaan Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segalanya. Ketika rukuk kita membaca lagi. Ketika sujud kita membaca lagi. Ketika ketika duduk di antara dua sujud kita juga membaca itu lagi. Ketika tasyahud kita membaca Allahu Akbar. Allah ingin mengingatkan terus kepada kita agar kita benar-benar ingat bahwa hanya Dialah yang Maha yang Maha Besar. Tiada yang melebihinya dalam keagungan dan kebesarannya. Demikian yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita bahas bersama. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين 10 Apakah sahih hadis tentang salat berjamaah ada fadilah amal mendapatkan istana di surga saat pergi dan pulang dari masjid? Allah alam mana enggak tahu hadis tersebut. Kalau ada pertanyaan seperti ini kita masih ragu ya. Misalnya kita dikasih hadis dikabari dijelaskan oleh seorang tentang hadis tertentu maka Memang walaupun dalam masalah fadilah seperti ini kita perlu untuk bertanya siapakah yang merawikannya siapakah yang meriwayatkannya hadis tersebut sahih atau tidak ini perlu dan sangat penting karena dengan hadis-hadis itulah kita bangun keyakinan kita kalau hadisnya masih dipertanyakan, kita masih belum tahu, maka jangan jangan, jangan diyakini. Karena kalau kita bermudah-mudahan dalam hal ini, nanti akan banyak keyakinan-keyakinan kita yang salah. Kalau itu berlalu dalam waktu yang sangat lama, maka kita akan susah untuk menghilangkan keyakinan tersebut. Padahal keyakinan tersebut adalah keyakinan yang tidak ada dasarnya. Maka pertanyaan seperti ini sangat penting. Tanyakan kepada mereka yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah-fadilah suatu amalan, apakah ada dasarnya, apakah hadisnya sahih. Kalau tidak, maka jangan dilakukan dan jangan dijadikan sebagai sandaran keyakinan. Kalau yang ditanya tidak tahu hadisnya. Maka katakan saya tidak tahu Biar penanya bertanya kepada orang yang lain Assalamualaikum Ustaz, anak punya penyakit alergi. Kalau saat sujud Kena karpet yang berdebu, hidung langsung gatal dan keluar ingus yang banyak. Apakah boleh saat sholat, anak membersihkannya dengan sapu tangan? Boleh, boleh membersihkannya dengan sapu tangan yang lebih baik. Letakkan sapu tangan tersebut di tempat saat eh, pas di tempat hidung ketika sujud. Ini yang paling baik, sehingga dia tidak perlu lagi untuk bergerak lebih lebih banyak. Kalau diperlukan kalau kita bisa tidak bergerak tenang dalam sholat kita itu yang paling afdal. Semakin kurang gerakan kita maka semakin sempurna sholat kita. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai ketika kita berusaha untuk tidak bergerak, akhirnya sampai mengganggu orang lain. Saya, misalkan sekarang yang banyak terjadi adalah masalah HP. Ketika HP berdering, banyak atau sebagian kaum Muslimin tidak mau mematikan HP-nya, mematikan suaranya karena takut. Kalau mematikan HP, nanti dia akan bergerak banyak, dan takut hal itu membatalkan salatnya. Ini pemahaman yang tidak tepat, pemahaman yang kurang pas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja memerintahkan kepada orang yang melihat ada ular untuk membunuh ular tersebut ketika dia sedang salat dan meneruskan salatnya. Apalagi hanya hanya HP mematikan HP Ada orang yang tidak mau mematikan HP karena kalau mematikan HP itu harus ngambil harus melihat layarnya. Hal itu tidak diperbolehkan. Tidak demikian. Hal itu dibolehkan selama kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi gerakan kita. Kita ambil HP kita kita matikan. Karena suara HP ini sangat mengganggu jamaah yang lainnya sangat mengganggu jamaah yang lainnya dan antum berdosa ketika mengganggu orang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memperingatkan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras karena bacaannya mengganggu orang yang sholat apalagi antum mengganggu orang yang sholat dengan deringan HP antum maka ketika datang ada panggilan datang Matikan HP tersebut. Yang lebih baik sebelum sholat, HP di offline, di mode pesawat, sehingga tidak ada panggilan yang datang. Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ini juga demikian. Boleh mengusap eh, ingus yang keluar dari hidung, karena hal tersebut mengganggu sholat dia. Ustaz saya sering sholat berjamaah tapi sering ketinggalan Apakah sholat kita termasuk sholat yang buruk? Kalau dikatakan buruk insya Allah tidak Tapi kurang baik Yang lebih baik adalah sholat berjamaah dari awal sampai akhir Sholat berjamaah dari awal sampai sampai akhir Tentunya lain ya pahalanya Antara orang yang sholat dari awal sampai akhir dengan solat yang hanya dapat satu rekaat atau dua rekaat. Allah menghitung semua amalan kita tersebut dengan sangat detail. Tidak mungkin Allah menyamakan antara orang yang berlelah-lelah dalam amalannya dengan orang yang bersantai-santai dalam amal ibadahnya. Allah Maha Adil dan Allah tidak menzalimi siapapun dari hambanya. Ustadz sholat atau amalan apa yang dilakukan jika masuk masjid ketika waktu tenggelamnya matahari? Ini sudah masuk waktu maghrib, berarti kalau setelah tenggelamnya, setelah tenggelamnya matahari yang dimaksud adalah waktu maghrib. Ketika kita masuk masjid di waktu maghrib, kita disunahkan untuk, misalnya, melakukan tahiyatul masjid. Kita disunahkan juga untuk melakukan sholat qabliyah masjid Atau kita bisa menggabungkan Dalam sholat dua rakaat tersebut Kita meniatkan sholat tahiyatul masjid Kita meniatkan sholat wudhu Karena kita baru berwudhu Kita juga meniatkan untuk sholat qabliyah. Ini bisa disatukan dalam satu 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 salat ya dengan tiga niat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz usia saya sekarang 20 tahun Dan hampir 20 tahun juga saya meninggalkan sholat Sholat hanya di waktu-waktu tertentu saja Tapi Alhamdulillah sekarang saya sudah berusaha menjalankan sholat wajib Kurang lebih hampir 2 bulan ini Masya Allah Alhamdulillah Al-Hidayah saya mau tanya Ustaz, apakah saya harus membayar sholat yang selama ini saya tinggalkan Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khair wa jazaka khairan. <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda at-taubatu Ketika seorang sudah bertaubat maka taubatnya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut sebelumnya Dan nikmat bertaubat ini nikmat yang sangat besar ya. Nikmat yang sangat besar sekali karena dengan taubat itulah kita akan sadar dan kita akan memperbaiki kehidupan kita sebelum kita meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita orang yang mendapatkan hal demikian ya bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa nikmat tersebut adalah nikmat yang luar biasa agar dia semangat untuk menjaga nikmat itu istiqamah dalam taubatnya dalam kebaikannya adapun tentang salat yang ditanyakan salat yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sengaja maka dia tidak berhak lagi untuk menggantinya Sholat yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sengaja maka dia tidak berhak lagi untuk menggantinya dengan yang lain, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dia sengaja, memang sengaja, tidak mau sholat, karena dia misalnya lagi malas, setan lagi menggoda dia, karena ada sesuatu syahwat yang dia senangi misalnya. Konser musik, misalnya, orang ini tidak, eh, bukan orang yang ahli ketaatannya. Konser musik dia tahu, kalau dia masuk konser musik tersebut akan meninggalkan banyak sholat, tapi dia tetap kesana karena hawa nafsunya dia, dan dia tetap meyakini bahwa dia berdosa ketika meninggalkan sholatnya. Orang yang demikian, ketika keluar dari tempat konser ingin sholat, maka sholatnya tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salat di lain waktunya tanpa udzur sama sekali. Begitu pula orang yang meninggalkan salat selama waktu yang sangat panjang, maka tidak disyariatkan untuk mengqadanya. Memang ada khilaf dalam masalah ini. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan bagi dia untuk mengqadanya. Karena hal tersebut akan menjadikan orang yang bertaubat semakin takut. Semakin takut untuk bertaubat malah. Dia akan terbebani dengan sholat-sholat yang dia tinggalkan selama bertahun-tahun. Belum lagi dia tidak tahu berapa jumlah sholat tersebut. Hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam Islam adalah agama yang mudah dan memudahkan. Kalau orang yang bertaubat dibebani dengan misalnya seperti ini ya 20 tahun, dia dibebani dengan sholat 20 tahun. Apakah dia mau bertaubat? Bertaubat saja ini berat. Apalagi dibebani dengan beban seperti ini. Maka orang yang sudah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya asalkan dia taubatnya benar-benar sungguh-sungguh dosa meninggalkan sholat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia memulai hari baru at minad ibu kaman la zambalah seorang yang bertaubat dari suatu dosa maka seakan-akan dia tidak pernah berdosa dengan dosa tersebut Orang yang bertaubat Dari dosa meninggalkan sholatnya Berarti Dia dihapuskan dosanya tersebut Seakan-akan dia tidak pernah meninggalkan sholatnya Maka Solusinya perbanyak sholat sunnah Perbanyak sholat sunnah ketika kita sudah bertaubat. Assalamualaikum Ustaz Anas sedikit bingung di keadaan ketika sedang sholat sunnah Tiba-tiba ada yang menepuk pundak untuk sholat berjamaah Yang semakin bingung lagi semakin banyak jamaahnya Bagaimana Ustaz tata caranya? Sedangkan anak sedang sholat sunnah, ya diselesaikan sholat sunnahnya. Diselesaikan sholat sunnahnya dengan seperti biasanya. Mereka berjamaah dengan orang yang imam yang sholat sunnah tidak mengapa, tidak mengapa ya. Karena dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sholat ada sahabat yang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat lagi bersama keluarganya di rumahnya dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang kedua ini bukan sholat wajib bagi dia, tapi sholat sunnah menjadi sholat sunnah karena sholat wajibnya kewajiban dia sudah gugur dengan sholat yang pertama yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menunjukkan bahwa boleh orang yang sholat wajib bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Waktu sudah 6.30 menit. Eh, saya cukupkan kajian ini hingga waktu ini wallahu taala alam mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik syahadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Jazaa'ul Ihsan, Illa Al-Ihsan.